Saya memohon kepada Yang Mulia untuk berbelas kasih kepada saya dan anak-anak kami yang selama berbulan-bulan menghadapi berita-berita yang kurang baik terhadap kedua orang tuanya. Dan anak-anak kami tidak tahu harus bersandar di mana karena kedua orang tuanya tidak bisa mendampingi dan menguatkan di rumah. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk kembali ke pelukan anak-anak kami. Mungkin saya pernah gagal dalam hidup, tapi saya tidak mau gagal menjadi ibu bagi keempat anak-anak kami. Izinkanlah saya diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan anak-anak saya. Yang Mulia, peristiwa ini membuat luka yang sangat dalam bagi kami sekeluarga, terutama bagi anak-anak kami. Karena kami selama ini hidup bahagia, harmonis dan saling mengasihi. Tidak ada permasalahan dalam rumah tangga kami. Kami saling mencintai, menghormati dan mendukung.